Dita Karang Secret Number dan Zayan Zodiac tengah dalam perjalanan pulang kampung. Keduanya sama-sama terlihat di bandara sedang menuju Indonesia untuk jadwal tanah air. Pada Sabtu 16 September, beredar foto-foto Dita dan Zayan sedang OTW Indonesia. Namun keduanya menuju kota berbeda. Dita akan melakukan jadwal di Jakarta, sedangkan Zayan pergi ke Solo, Jawa Tengah. Penampilan Dita saat tiba di Bandara Internasional Incheon berhasil diabadikan fansite. Dita mengenakan kardigan abu-abu, rok putih, baju dalam coklat, dan tote bag putih. Penyanyi kelahiran 1996 itu tampil beda dengan rambut panjang yang dibuat lebih bergelombang. Adapun keperluan Dita pulang kampung adalah untuk fansign Secret Number di Jakarta. Acara ini akan digelar di Main Atrium Korea Trick 60, Lotte Shopping Avenue, Jakarta pada hari Minggu tanggal 17 September. Selain Secret Number, ONF, The Boys, dan Taemin Shinee akan berpartisipasi melalui Mega Screen Korea Trick 60. Sementara Zayan bersama dua member zodiak lainnya, Yunsik dan Leo, akan mengisi acara persembahan dari Solo yang diadakan di Pura Mangkunegaran pada Minggu 17 September. Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo mengundang sendiri Zayan beserta zodiak. Selain zodiak, artis kenamaan lain seperti Anggun hingga Waljina juga akan tampil. Saat berada di bandara, Zayan mengenakan beanie dengan emblem beruang pada dahinya, membuat penampilan cowok kelahiran tahun 2000 itu semakin menggemaskan. Meski pulang dalam waktu berbarengan, Zayan dan Dita tidak satu penerbangan. Nantinya Zayan masih harus transit di Hong Kong sebelum tiba di tanah air, sehingga waktu kedatangan mereka di Indonesia berbeda. Kendati demikian, penggemar menyambut kepulangan Dita dan Zayan dengan antusias. Mereka mendoakan agar perjalanan kedua anak rantau ini lancar dan bisa tiba dengan selamat.